sahabat Uni, sebelum menonton video Uni, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat Uni yang belum menekan tombolnya. Oke, selamat menonton sahabat Uni. Sahabat Uni, inilah hasilnya yang kita buat tadi. Ini setelah 2 jam. Atau kita masukkan kulkas biar bisa juga cepat. Ini baiklah sahabat Uni, hari ini Uni bikin puding pepaya. Bahan-bahannya 1 buah pepaya. Ini udah Uni belah 2 dan 1 udah Uni korek, yang 1 lagi nanti kita korek ya. Gula pasir 200 gram. Air 4 gelas atau 800 ml, 1 bungkus agar-agar pudar, 1 bungkus vanili cap kunci, sedikit garam, dan 1 helai daun pandan, sedikit pewarna. Oke sahabat Uni, itulah bahan-bahan puding pepaya. Sahabat Uni, kita kerok pepayanya. Keroknya pakai ini ya. Kita bikin lubang semua ya. Kita lubangin semua. Oke, kita lanjutkan memasaknya. Kita masukkan airnya. Masukkan gulanya, masukkan pudingnya, masukkan vanilinya, masukkan daun pandannya. Oke, kita masak lagi sambil kita aduk. Masukkan sejumput garam. Aduk terus sampai masak. Terang,
sendiri kan ya. Sahabat, dikasih warna merah ya. Oke, sudah masak. Kita taruh lagi di atas pepayanya. Masukkan. Sudah kita masukkan ke pepaya yang kita kerok tadi. Sudah sahabat Uni, begitulah caranya. Sudah sahabat, kita tunggu 2 jam lagi dingin baru bisa kita potong. Oke sahabat, selamat mencoba. Sahabat Uni, inilah hasilnya yang kita buat tadi. Ini setelah 2 jam atau kita masukkan kulkas biar bisa juga cepat. Ini jadinya manis sekali bentuknya sahabat Uni, dan rasanya juga manis. Oke sahabat, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi sahabat Uni yang belum. Oke sahabat, selamat mencoba.